Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again on my channel. My name is Dani. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita mengenai future perfect continuous tense di kalimat interrogative atau di kalimat tanya. Sebelum kita lanjut, biasa yang belum subscribe segera subscribe on my channel. My name is Dani. Tekan subscribe, kemudian like, comment, dan juga bagikan videonya bila itu terasa berguna bagi kalian dan juga untuk yang lain. Terima kasih sebelumnya. Dan okay everyone, untuk mempersingkat waktu kita lanjutkan saja ke bahasan kita hari ini mengenai future perfect continuous tense kalimat interrogative, yang mana sebelumnya kita telah membahas mengenai future perfect continuous tense di kalimat positif dan negatif. Dan kali ini kita lanjutkan di kalimat interrogative atau di kalimat tanya. Langsung saja kita ke rumus atau ke formula di future perfect continuous tense di kalimat interrogative-nya. Di sini ada will plus subject plus have been plus verb 1 plus in plus object plus time form, TF time form. Okay everyone, untuk mengingatkan saja bahwasanya di sini kata kerja bentuk pertamanya dari positif, negatif dan interrogative menggunakan kata kerja bentuk pertama plus ing. Tidak ada perubahan, oke? Di setiap bentuk waktu yang ada progresif atau continuous tense, ya, perfect continuous itu pasti di sini have been plus ing, kata kerja pertama plus ing. Itu untuk mengingat saja. Oke, langsung ke contoh-contoh kalimat. Kita menggunakan di sini subjek I. Kita tempatkan ya auxiliary verb will di awal kalimat untuk semua kalimat ya. Kita tempatkan will di awal kalimat. Contohnya seperti ini. Will I have been working as a teacher for 5 years? Ya. Kita lihat di sini. Ini adalah auxiliary verb-nya will. Ini adalah subjeknya ya, will I have been ya, ini auxiliary juga, dan ini adalah kata kerja bentuk pertama plus ing-nya working as a teacher, dan adalah objeknya, dan ini adalah keterangan waktunya ya, will I have been working as a teacher for 5 years. Dan untuk menjawab pertanyaan seperti ini adalah yes I will bila ya, dan no I will not bila tidak ya. Itu untuk cara menjawabnya. Will I have been working as a teacher for 5 years? Yes, I will. No, I will not. Lanjut ke contoh berikutnya yang menggunakan subject you. Kita masih menempatkan will di awal kalimat ya. Will you have been living in here for 3 years by next month? Kita lihat di sini. Will di awal kalimat, subject, have been adalah auxiliary juga, dan ini adalah living. Living adalah kata kerja bentuk pertama plus ing-nya. In here for 5 years by next month, itu adalah keterangan waktunya atau time formnya. Ya. Will you have been living in here for 3 years by next month? Untuk menjawabnya, yes you will. Kalau iya, kalau tidak, no you will not. Ya, sesuai dari pertanyaan pertamanya ya. Kalau ingin menjawab adalah yes you will. Kalau tidak, no you will not. Oke, lanjut ke contoh berikutnya menggunakan subject we. Kita tempatkan masih tidak ada perubahan will di awal kalimat. Will we have been working for 2 hours when Big Boss arrives? Lihat di sini adalah will di awal kalimat dan ini adalah subjeknya. Have been adalah auxiliary-nya dan working adalah kata kerja bentuk pertama plus ing-nya. For 2 hours adalah objeknya dan ini adalah keterangan waktunya. When the Big Boss arrives. Untuk menjawabnya adalah yes, we will. Kalau iya, kalau tidak, no, we will not. Lanjut ke contoh berikutnya menggunakan subject they. Masih will di awal kalimat untuk kalimat interrogative. Will they have been studying for 1 hours when the teachers comes? Oke, kita lihat di sini. Will di awal kalimat dan ini adalah objeknya. Have been adalah auxiliary-nya. Studying adalah kata kerja bentuk pertama plus ing-nya. For 1 hours adalah keterangan waktunya dan when the teacher comes juga keterangan waktunya, ini bisa juga objeknya ya. When will they have been studying for 1 hours when the teacher comes? Untuk menjawabnya kalau iya yes they will, kalau tidak no they will not. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dengan menggunakan
subjek si atau Anissa. Anissa untuk kata ganti perempuan, yaitu dengan si. Will Anissa have been studying English for a month before she moves to London? Kita lihat di sini, will di awal kalimat, dan ini adalah si-nya atau Anissa have been observed, dan ini adalah studying, kata kerja bentuk pertama pusingnya, ya. English adalah objeknya, dan for a month before she moves to London adalah time form atau keterangan waktu yang biasa digunakan di future perfect continuous tense. Untuk menjawabnya, yes Anissa will atau yes she will, kalau tidak no Anissa will not atau no she will not. Lanjut ke contoh berikutnya dengan menggunakan he atau dujang. Dujang adalah kata gantinya he ya untuk dia laki-laki. Will dujang atau will he have been living in Chicago for 7 years by next month? Kalau di sini ini adalah will-nya di awal kalimat, ini adalah subjeknya, have been auxiliary-nya, dan ini adalah kata kerja bentuk pertamanya. Present living in Chicago adalah objeknya, dan for 7 years by Neckman adalah keterangan waktu atau time form yang biasa digunakan di future perfect continuous tense. Dan untuk menjawab pertanyaan seperti ini, kalau iya yes Dujang will atau yes he will, kalau tidak no Dujang will not atau no no he will not. Dan contoh yang terakhir menggunakan subjek it ya. Will it have been raining for a day by next week? Kita lihat di sini will di awal kalimat dan ini adalah subjeknya. Have been adalah auxiliary-nya dan ini adalah kata kerja bentuk pertama present-nya. Dan ini adalah keterangan waktu yang biasa digunakan di future perfect continuous tense. Will it have been raining for a day by next week? Untuk menjawabnya, yes it will. Kalau iya, kalau tidak, no, it will not. Okay, everyone. Untuk bahasan kita di future perfect continuous tense di kalimat interrogative, maybe just in the future. And don't forget my another video, my next video about the future perfect continuous tense, the summary atau the rangkumannya. Terus belajar dan jaga selalu kesehatan, tetap semangat. Dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.